Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya mempunyai tip untuk memberikan, yaitu ampas tahu. Nah, ini ampas tahu, teman-teman, dari kemarin. Nah, baunya belum busuk dia. Ini kalau diberikan langsung pada kambing, kambing saya tidak mau, teman-teman, karena baru pertama kalinya makan ampas tahu. Kalau dulu saya di Kalimantan sering menggunakan ampas tahu, tapi kalau untuk di Madura ini baru kali ini, teman-teman. Jadi kalau di kandang saya kan kambing makanan favoritnya yaitu bekatul jagung. Biasanya air minum, kalau ndak pakai bekatul kambingnya ndak mau minum. Biasanya kambing itu minumnya sedikit, teman-teman. Dan di sini ada air mungkin ini dipakai separuhnya aja, teman-teman, yaitu setengah literan lah. Nah, kita tuangkan sedikit aja lah. Nah, segini, teman-teman, airnya. Setelah itu kita berikan gula merah. Kambing mana yang tak suka gula merah, teman-teman? Nah, ini gula merah ini hanya untuk penyedap rasanya, teman-teman. Ibaratnya aromanya itu supaya disukain sama kambing. Setelah itu kita hancurkan seperti ini. Nah, ini warnanya sudah warna merah. Nah, ini warna merah, teman-teman, ya. Setelah itu kita tambahkan bekatul. Nah, ini segini, teman-teman, ya. Paling setengah kilo, enggak sampai. Anggaplah setengah kilo untuk satu ember seperti ini, teman-teman. Sebenarnya ini masih kebanyakan ini. Nah, kita aduk. Kita tambahkan air sedikit lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Kayak memberikan makan pada ayam lah. Setelah itu kita berikan ampas tahunya. Ini pasti suka, teman-teman. Kemarin saya coba langsung suka. Kalau ndak pakai ini, kemarin saya coba ndak mau suka, teman-teman. Ndak mau makan kemarin saya coba langsung. Setelah dibeginikan baru dia mau makan. Ini kenapa saya pakai plastik, supaya tidak cepat basi, teman-teman. Kebetulan ini kan kemarin. Ampas tahu itu biasanya kalau sudah 2 hari dia sudah ada belatungnya, teman-teman. Biasanya rusak dia bagian atasnya. Sebenarnya kalau untuk mengawetkan ampas tahu ini, teman-teman, bisa dengan cara dikukus atau difermentasi. Kalau difermentasi itu saya pernah sampai 1 bulan lebih waktu saya di Kalimantan. Disitulah saya menciptakan pakan silase ini, teman-teman. Dulu belum ada, ibaratnya belum, masih jarang lah peternak-peternak ngeplok-ngeplok tentang pembuatan silase fermentasi itu belum. Jadi saya dulu belajarnya dari ini. Ini saya masukin di freezer waktu itu. Freezer rusak, teman-teman. Saya bungkus pakai plastik. Setelah saya lupa, dan alhasil saya buka freezer itu ada ampas tahu yang sudah saya simpan selama ada 1 bulanan lebih. Setelah saya cium, baunya bau tapai. Tidak menggunakan obat-obatan, teman-teman, waktu itu. Disitulah saya belajarnya cara membuat pakan ini, teman-teman. Dimasukin ke dalam drum. Memang sering gagal dulu, tapi saya tidak pernah putus asa. Nah, ini segini aja cukup dulu, teman-teman, ya. Ini kita aduk, kalau bisa sampai merata, teman-teman, ya. Masalahnya kalau tidak dibeginikan ini tidak mau dia, soalnya baru pertamanya. Kemarin sih sempat mau, memang kemarin pas lapar betul, tapi maunya sedikit. Mungkin satu kandang ini makannya mungkin hanya 2 kilo aja. Seginianlah satu kandang mungkin kemarin.
Tapi ini harus bikin lagi teman-teman. Ini sekedar contoh aja ya. Sama, ntar yang mau dibuat itu sama dengan seperti ini teman-teman. Nah, ini warnanya teman-teman. Ada warna kayak ada jagung-jagungnya. Ini kekuningan, biasanya kan putih. Nah, ini. Kalau baunya tetap teman-teman, bau ampas tahu. Kita berikan pada kambing. Stop. Nah, yang bagian ini sudah habis ini. Nah, ini yang bagian sini. Barusan yang agak banyak. Kita tambahkan lagi. Ini harus bikin lagi. Ini harus bikin lagi. Nah, ini teman-teman, kambing saya ini sangat lahap sekali. Jadi, tip ini mudah-mudahan teman-teman peternak yang ingin memberikan ampas tahu pada kambing, terus kambingnya tidak mau. Nah, tips seperti ini bisa teman-teman tiru. Siapa tahu ini bisa membantu teman-teman peternak. Nah, tadi saya bukan lupa sih, belum memasukin garam. Karena apa? Kehabisan garam teman-teman. Mau beli kan agak jauh. Nah, kalau ada garam bisa tambahkan garam. Nah, misalnya teman-teman peternak itu di daerahnya tidak ada bekatul jagung. Seperti ini, bekatul jagung. Bisa teman-teman itu memberikan cara lain, entah menggunakan kecap. Jadi misalnya kecap atau gula merah campur garam, itu ditaruh di ember, kasih air, diaduk. Setelah diaduk baru dimasukin ampas tahunya. Setelah itu diaduk-aduk teman-teman, baru diberikan pada kambingnya. Insya Allah tetap mau teman-teman, asalkan di daerahnya teman-teman peternak itu kambingnya memakan atau meminum minuman yang dia sukain. Campurlah pada intinya sama makan kesukaannya teman-teman, yang berupa misalnya kayak kecap, gula merah, atau garam gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ini dicampur hijauan tidak bisa teman-teman. Kalau dicampur hijauan, tidak tahu kalau misalnya hijauannya itu ingin digiling, dihaluskan betul-betul, setelah itu baru dicampur aduk, diberikan pada kambing. Nah, itu mungkin bisa jadi. Nah, yang ini teman-teman ini sudah habis kan? Bisa teman-teman buktikan bahwa di sini ini sangat suka kambing. Nah, ini saya akan tambah teman-teman ya. Nah, ini kemarin betul-betul tidak mau teman-teman. Ini saya dibawakan teman saya ampas tahu untuk satu karung. Satu karung itu mungkin beratnya itu ada 40 kilo ya. 40 kilo kemarin itu karena ngangkatnya berdua. Itu harganya 20.000. Sama kayak di Kalimantan, cuman kalau di Kalimantan yang kayak harga di sini 20.000 itu di Kalimantan harganya 12.000. Jadi saya kan di sana di Kalimantan sering menggunakan ampas tahu jika ada kambing yang tidak doyan hijauan. Biasanya saya berikan ampas tahu teman-teman. Di Kalimantan itu harganya 12.000. Kalau untuk di sini 20.000. Tapi 20.000 di sini itu bilang orang sudah murah betul. Jadi dia dua kali masakan harganya 20.000 teman-teman. Ada di tempat yang lain-lain itu satu kali masak itu 15.000. Jadi kalau dua kali masak tahu itu katanya 30.000. Nah, kemarin itu hanya 20.000 aja.
Dan mungkin itu aja teman-teman, sekedar informasi dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman peternak yang ingin memberikan konsentrat atau misalnya polar atau ampas tahu pada kambingnya yang tidak mau. Siapa tahu cara seperti ini bisa membantu teman-teman peternak. Buat teman-teman yang ingin request pembuatan video, bisa teman-teman request di kolom komentar atau di WA saya. Yang ingin bertanya bisa tanya-tanya di WA saya atau di kolom komentar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak. Sukses peternak Indonesia.